Oke, halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal Aji BMS. Nah, di project atau progres pembahasan kali ini adalah bagaimana cara mencuci isi dalam tangki mesin genset. Nah, di sini sudah saya siapkan bahan untuk mencuci dalam tangki. Yang pertama ada air, kedua ada deterjen saset, ketiga ada pasir, dan keempat ada kerikil. Nah, bahan ini nanti akan saya masukkan ke dalam tangki dan kemudian di shake atau dikocok sampai kita anggap bersih dan oke. Langsung saja, bagaimana prosesnya? Sobat bisa lihat langsung prosesnya. Oke, ini adalah kerikilnya, akan saya masukkan, dan ini adalah pasir, dan kemudian deterjen. Dan kemudian langsung saja airnya dimasukkan. Oke sahabat semua, karena ada lubang di bawah, yaitu lubang keran, jadi wajib kita tutup. Dan lubang keran ada di bagian ini, maka saya akan usahakan untuk menutupnya terlebih dahulu. Oke sahabat semua, nah, lubang keran sudah saya tutup dan kemudian akan siap untuk diisi air lagi dan dikocok-kocok atau digoncang-goncang. Oke sahabat semua, untuk pencucian tangki mesin genset 4 tak daitu ini sudah selesai dan saya anggap sudah bersih, walaupun karatnya masih ada di dalam tangki. Nah, untuk cara menghilangkan karat ini tidak bisa 100% bisa hilang menggunakan cara ini, tapi ada khusus cairan untuk menghilangkan karat. Sobat bisa searching saja di Google. Nah, sekedar saran, jika tangki sobat tidak ada lubang atau lubang cek minyak tambahan lainnya seperti ini, usahakan jangan menggunakan batu karena akan sangat sulit mengeluarkannya dari tangki. Itu saran saya. Sobat bisa menggunakan pasir atau sabun saja, atau sabun saja juga bisa. Oke sobat, sekian pembahasan project mencuci tangki mesin genset 4 tak daitu ini, dan pencucian cara seperti ini bisa dilakukan untuk mesin genset lainnya, atau caranya bisa untuk dilakukan pada tangki genset lainnya yang hanya bisa juga menggunakan sabun saja. Oke, semoga menginformasi dan memberi manfaat kepada sobat semua. Jangan lupa like-nya dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.